Aksi pencurian kabel di lingkungan pabrik semen di Tuban akhirnya terungkap. Polisi berhasil mengamankan 4 pelaku dan 1 orang masih buron. Pelaku yang diamankan ialah AI, T alias Leles, N, serta D. Sementara R telah melarikan diri dan saat ini berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M. Gananta menerangkan jika pencurian kabel tersebut melibatkan orang dalam. Sebab status 2 tersangka merupakan sekuriti dari perusahaan semen tersebut. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 jenis kabel dengan panjang 10 meter. Selain itu juga ada 2 unit motor yang ikut disita sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian ini dilakukan lebih dari 1 kali. Akibat dari aksinya tersebut, kini para pelaku harus mendekam di jeruji besi dan akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP. Dari penangkapan itu, saat ini pihak Satreskrim Polres Tuban sedang melakukan pengembangan dari perkara tersebut. Kejadian tersebut melibatkan orang dalam, yaitu pihak security. Di jeruji adalah kabel optik dan juga ada beberapa kabel yang aliran listrik. Modusnya, Den? Jadi pada saat malam hari dan juga saat sepi, di mana pelaku sudah berkoordinasi dengan pihak security, sehingga pada saat melakukan pencurian selama ini mereka aman. Untuk yang DPO ada 1 orang dan kita masih melakukan pengembangan dari perkara ini. Untuk pasal yang disangkakan adalah kita mengenakan pasal 363 ayat 1 KUHP. Kerugian sekitar berapa? Untuk kerugian material berkisar 900.000, untuk yang di satu sisi, kemudian di sisi lain berkisar sekira 1.900.000. Dari Tuban, Safira Wahda Sofia dan tim liputan Bok Tuban TV mengabarkan.